Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Jadi di samping saya ini Bapak namanya siapa, Pak? Adnan. Pak Adnan. Pak Adnan ini salah satu peserta training kita bersama Syekh Abu Barok di Malaysia. Jadi beliau mengalami katanya batu karang sehingga tidak bisa kencing normal. Jadi kencing itu sedikit-sedikit selama berapa tahun? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Kemudian di sela-sela daurah itu saya menerangkan sedikit tentang metode urput, lompat dengan hentakan itu, ya, atau pengobatan akhir zaman. Kemudian saat itu saya sampaikan kepada peserta, nanti kita saksikan habis sholat asar apa yang terjadi, ya kan? Nah, dari mulai praktek sampai sholat asar ini itu sekitar 1 jam, ya. Nama utama sekali hari ini saya dapat ilmu daripada Ustaz padahal buat apa tadi, letakkan kaki. Terutama sekali saya dapat rasa saat terakhir kebas daripada kaki bawah hingga ke atas. Setelah terbas daripada ke atas, otomatik mata terang, otak pun terang. Ingat tak abang, ingat ya Allah. Syukur sangat-sangat. Amin. Saya kencing tak lawas. Dekat sikit. Dah hampir 6 tahun. Lepas 6 tahun kencing tak lawas. Video. Saya pergi ke surau, lepas tu saya surau saya doa. Saya pergi tu otomatik saya kencing lawas. Alhamdulillah. Jadi 6 tahun. 6 tahun saya kencing tak lawas. Iya. Jadi bapak ini 6 tahun kencing itu hanya seperti tetes tes gitu. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya tadi saya kan tadi janji untuk ambil lagi video dia dan ini kesaksiannya seperti itu. Jazakumullah khair.